Ya, populasi kucing liar yang tak terkendali di ibu kota belakangan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Perkembangbiakannya yang cepat membuat populasi kucing sulit dikendalikan. Ya, sayangnya lagi hidup di jalanan, kucing-kucing ini rawan terserang penyakit, gizi buruk, dan bahkan menjadi korban kekerasan. Populasi kucing yang tak terkendali di ibu kota menjadi perbincangan hangat di media sosial. Populasi kucing pada 2021 menurut catatan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta diperkirakan sekitar 2.800.000 ekor. Seekor kucing betina dapat melahirkan 3 kali dalam 1 tahun. Jumlah bayi kucing yang dilahirkan 3-5 ekor per kelahiran. Hal ini kerap membuat pemilik kucing peliharaan yang tidak sanggup merawat kucing dalam jumlah banyak memilih membuang kucing ke jalanan. Hidup di jalanan, kucing-kucing telantar ini mengalami kesulitan mencari makan. Alhasil, banyak yang memakan tikus liar dan makanan lain yang terkontaminasi. Hal ini menyebabkan banyak kucing jalanan mengidap cacing. Kucing yang tidak terawat juga berpotensi menularkan penyakit seperti rabies yang tingkat kematiannya cukup tinggi jika menular kepada manusia. Karena memang bahayanya itu kalau rabies itu sampai ke manusia dengan tingkat kematian yang cukup tinggi. Jadi untuk kucing liar karena memang pengawasannya itu tidak ada pemiliknya gitu, jadi tingkat pengawasannya itu sangat rendah gitu, jadi kita sih upayakan untuk melakukan vaksinasi rabies di kucing liar. Agar populasi kucing terkendali, Dinas KPKP Jakarta bekerja sama dengan komunitas-komunitas pecinta kucing melakukan sterilisasi kucing secara gratis. Pada tahun ini, sampai Februari sudah 200 ekor kucing telantar disterilisasi. Kepala Dinas KPKP Suharini Eliawati memaklumi tidak semua orang menyukai kucing. Sekarang ini kan Jakarta itu seperti dalam satu wadah. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang dua-duanya harus kami akomodir selaku pemerintah gitu kan. Nah, kalau misalnya ada aduan seperti itu, kami akan turun bersama-sama dengan komunitas seperti itu. Kalau dia belum disterilisasi, kami akan lakukan sterilisasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengendalikan populasi. Kucing merupakan hewan teritorial yang berarti memiliki kekuasaan pada suatu tempat yang ditinggalinya. Maka dari itu, kucing-kucing telantar yang sudah disterilisasi dikembalikan ke daerah teritorialnya. Sebagian lainnya ditempatkan di shelter atau tempat milik komunitas pecinta kucing. Mereka dirawat untuk diadopsi dan dijadikan hewan peliharaan. Mereka itu sebenarnya adoptable. Artinya bisa diadopsi untuk jadi kucing rumahan. Jadi kalau seandainya kita pengen lihat mereka jauh lebih sejahtera dan nggak mengganggu juga kondisi masyarakat pada umumnya, kan nggak semua orang suka sama kucing-kucing terlantar ya. Nah, kenapa nggak kita galakan untuk adopsi kucing terlantar? Saat ini, Dinas KPKP bersama komunitas pecinta kucing mengimbau masyarakat untuk memilih mengadopsi kucing ketimbang membeli. Dengan begitu, nasib para kucing telantar ini dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak menjadi hewan yang dipandang sebagai gangguan. Tim Liputan, CNN Indonesia.